Hari ni kita dah buat tutorial kau cabut kulit ikan cincaru. Okey, ni ikan cincaru. Untuk ikan ni, benda-benda ni semua kita servis kemudian. Sebab nanti dia tajam lepas kita dah potong-potong tu. Okey, kita settlekan kulit dulu. Potong dekat sini. Dekat tengkuk dia ni, kulit hitam ni. Kiri sikit, kiri kanan tengkuk dia. Okay. Lepas tu ambil tisu ke surat khabar ke apa, siat kulit ni sikit. Lepas tu tarik. Okay. Repeat untuk semua. Aduh. Repeat untuk berapa ekor ikan yang kita bagilah. Dia kena bagi pressure sikit supaya dia boleh terkeluar. Tercabut tapi isi dia tak terkeluar. Okay, lepas apa kulit tu dah tercabut, baru kita boleh servis yang sirip-sirip yang lain lah. Macam ikan ni, dia kalau separuh beku dia lagi senang cabut. Ni dia dah lembik. Allah. Yang ni beku je. Yang ni masih beku. Kalau yang beku, dia lagi senang tarik. Kalau contoh kau nak masak esok. Betul lah. Kau nak masak esok. Kan beli hari ni. Simpan lepas tu pagi-pagi tu refresh dia separuh. Aduh tak kuat tak tarik. Ya ilah ya Allah. Nampak? Okay, dia tak ada terburai. Isi dia. Macam ni. Ni yang masih beku tadi. Okay. So repeat untuk tak yang bila yang beku. Bila yang beku dia lagi senang tarik. Dia tak ada terburai isi dia. Kenapa banyak saya kasih ni? Selamat mencuba. Masih bila?